Saya kemarin sempat baca satu riset ya, itu ternyata subhanallah, kalau kita bicara tentang minyak zaitun itu ada di dalamnya namanya MUFA. MUFA itu monounsaturated fatty acid, salah satu minyak lemak yang terbaik lah. Kemudian kalau kita bicara kurma atau madu, maka dalam kurma dan madu ada asam amino, mereka bahan baku tubuh kita. Ada lagi namanya mineral yang dikenal dengan selenium. Ya, selenium itu mineral yang bisa berperan untuk mencegah kanker. Dan Anda tahu bahwa ternyata asam amino tadi, MUFA atau lemak tadi itu, dan selenium tadi ada pada produk yang luar biasa gampang kita dapatkan di negeri ini. Namanya apa? Kelor. Kelor itu hampir lengkap asam amino, Pak Sur. Daun kelor. Dia bisa, kalau asam amino maka dia bisa memperbaiki gen. Selenium pada dia, pada kelor itu bisa mencegah kanker. Jadi kalau ibu-ibu mau nyobain, ya bikin biasa pakai sayur bening gitu, ya. Dibikin aja kelor. Sebenarnya sayur asam amino. Nama ya. Sayur pencegah kanker. Apalagi sayur lemak, karena kelor mengandung lemak seperti lemaknya minyak zaitun. Itu dahsyatnya kelor. Kalau Anda ambil kelor, lalu Anda blender sama kelapa, air kelapa muda tadi, lalu bubuknya, Anda biarkan 6 jam dulu nanti, bubuknya Anda balurin ke badan, dia akan ngikat racun. Itu kelor. Ya. Kalau pagi kelornya, daun kelor tadi Anda fermentasi, lalu Anda balurin ke badan, juga bisa ngangkat racun di badan. Memfermentasikan kelor. Luar biasa kan? Allah tuh luar biasa. Allah luar biasa menciptakan bumi ini untuk kebutuhan kita, teman sekalian. Tinggal manfaatin aja. Ya. Minta petunjuk sama Allah ya. Jangan tanya manusia dulu. Nanti kalau manusia second line lah ya. Lini kedua baru tanya manusia, tanya sama Allah dulu. Nanti Allah kasih petunjuk. Ya, seperti itu. Thank you.